Jambi adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di pesisir timur di bagian tengah Pulau Sumatera. Jambi adalah satu dari tiga provinsi di Indonesia yang ibu kotanya bernama sama dengan nama provinsinya, selain Bengkulu, DKI Jakarta, dan Gorontalo. Dengan kondisi suhu udara berkisar antara 23 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius, dan luas wilayah mencapai 53,435 km persegi. Di antaranya sekitar 60% lahan merupakan kawasan perkebunan dan kehutanan, yang menjadikannya kawasan ini merupakan salah satu penghasil produk perkebunan dan kehutanan utama di wilayah Sumatera. Kelapa sawit dan karet menjadi tanaman perkebunan primadona. Dengan luas lahan perkebunan kelapa sawit mencapai 400 hektar serta karet mencapai 595.000 hektar. Sementara itu nilai produksi kelapa sawit besar 899.000 ton per tahun. Hasil perkebunan lainnya adalah karet dengan jumlah produksi 240.000 ton per tahun. Kelapa dalam dengan total produksi sebanyak 120.000 ton per tahun. Serta teh dengan total produksi 5.600.000 ton per tahun. Sementara produksi sektor pertanian yang dihasilkan oleh kawasan bagian barat Provinsi Jambi yaitu beras, kerinci, kentang, kol, kubis, tomat, dan kedelai.